Ya, inilah gedung baru perkantoran Pemkab Ponorogo. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang atas itu ada 6 lantai. Ini adalah gedung kantor terpadu yang terdiri dari beberapa dinas yang akan melayani masyarakat. Di antaranya Dinas Pendidikan, lalu ya siapa lagi ya, kurang lebih Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Nanti saya tambahkan di deskripsinya di bawah aja untuk lebih lanjut. Kondisinya belum jadi total tapi sudah mulai digunakan. Berletak di jalan apa kayak gitu, Jalan Suprapto ya, Jalan Basuki Rahmat, ya, Jalan Basuki Rahmat atau kawasan Terminal Lama. Oke, semoga dengan gedung baru akan meningkatkan pelayanan masyarakat dan juga akan menambah pembangunan di segala bidang dan Ponorogo semakin maju. Ya, sekian, terima kasih. Salam untuk kita semua dari Ponorogo menyapa dunia.